Kasus penganiayaan oleh aparat kembali terjadi di Papua. Propam Polres Nabire menahan dua anggota polisi karena menganiaya seorang warga. Pasca memprotes pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Nabire 2020, peristiwa ini viral di media sosial dan Kapolda Papua berjanji segera menindak tegas kedua anggotanya. Setelah terjadi suatu insiden keributan karena ada ketidakpuasan salah satu pemilih yang memprotes di TPS, sehingga ada respon dari anggota Polres Nabire untuk mengamankan sehingga pelaksanaan PSU itu bisa berjalan lancar. Anggota Polres tersebut sudah saya perintahkan untuk segera dilakukan pemeriksaan untuk dibawa ke sidang, dan malam tadi saya memerintahkan untuk segera ditahan. Dan kami tidak memberikan ruang bagi anggota untuk melakukan hal-hal tindakan yang berlebihan terhadap masyarakat. Tegas itu boleh, tetapi kalau tegas bukan berarti ada kekerasan.